Hello. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa khabar kawan-kawan semua? Hello, banyak hari tak live. Kenapa? Busy lah. Busy dengan workshop. Busy dengan workshop. Okay, selamat datang pada semua viewer. Okay. Selamat datang Abang Mustafa Kamal. Baik-baik semua dah. Okay, selamat datang semua viewer. Sound okay? Sound okay tak? Sound okay tak? Okay, selamat datang semua viewer. Okay, sound okay ya? Sound good. It sound good. Okay, so hari ni macam biasa, sebelum ni kita pernah buat apa tu orang cakap, unbox. Okay, kita pernah buat unbox untuk Profender lah beberapa bulan lepas. Agak lama jugalah kan. So sebab Profender ni keluar in the market pada bila lah? Pada Profender masuk market bulan 10. Okey, bulan 10. Selamat malam Abang Suhaimi Said ya. Selamat malam semua rakan-rakan yang share live stream saya hari ni. Hi boss Kesili. So hari ni saya nak tunjuk. Okey, sebelum ni kita duk tengok dalam gambar, dalam apa, kali ni kita tunjuk live. Kita tunjuk live Profender hitam yang baru saja sampai. So hari ni saya ada buat comparison lah, hitam dengan merah. Okay. So Profender ni kalau tanya saya adalah brand dari negara jiran kita, iaitu Thailand. Okay. Made in Thailand. Okay. Bagi saya adalah antara satu brand baru dalam dunia modification motosikal. Tapi kalau orang yang pernah main four wheel, okay, four wheel drive, dia akan kenal lah brand ni. Orang yang main van high ace lah apa tu semua, dia tahu. Okay, bos nanti boleh review kejap manifold X-Max bagi faham apa bagusnya. Okay, manifold X-Max ni dia besar aje. Dia besar. Original dia 29, okay. Yang ni 32. So dia besar sikit. Dia besar sikit, dia punya lubang tu dia besar sikit. So bila besar sikit, yang dia tak besar sangat, okay, dia tak besar sangat, so dia akan lawaskan lagi, lajukan lagi pergerakan, lajukan lagi angin keluar. Itu je. Okay, tidak melibatkan suara yang lebih bising. Okay, normal, suara normal, tapi angin masuk lebih cepat. Macam kita kentut prop, sedap sikit macam tu lah. Okay, so dia macam tu, macam tu ya, yeah, macam tu. So yang ini Profender ni, banyak kawan-kawan yang dah pakai ya, yeah. Banyak juga kawan-kawan yang dah pre-order. Okay, dia punya function ni 36mm bore alloy body with durable anodized. Yang ni saya pun tak faham lah apa yang dia cakap, tapi saya tahu kata besar. 36mm ni besar. Okay, besar. Lepas tu hard 14mm ni boleh dikatakan dia punya chrome, batang chrome tu, batang chrome dia tu besar. So bila besar ni dia lebih tahan lah, lebih tahan, lebih bagus. Ya, yeah. Selamat datang Pak Su, Abang Zainal, Abang 7up, Abang Fizvan Zakaria dan Abang Nasir Ayai ya. Selamat datang semua. Okay, so black and red anodized CNC. Ha, yang ni dia punya color lah, dia punya color, dia cantik. Okay, yang ni apa ni, remote reservoir for more at cooling and fluid capacity.
Saya pun tak faham apa semua function-function ni. Okey, saya pun tak faham. Tapi adalah nanti kita satu-satu huraikan, okey. Specific custom valve for each model of vehicle. So, dia faham-faham lah. Masa ni faham lah. Tak perlu saya bagi tahu apa dia. Okey, yang ni yang penting 16 click. Okey, 16 click ni penting. Penting sebab kita tak perlu bilang click dia. Dia bawah dia compress 16, rebound 16, okey. Then yang paling bawah ni alufin reservoir for 200 better heat ventilation than normal steel reservoir. Okey, sebenarnya saya sendiri pun tak tahu. Okey. Saya sendiri pun tak tahu yang bila dia ada sirip-sirip ni, dia akan membantu untuk pasal dia punya panas. Saya pun tak tahu yang betul ke Astrobar ni dia panas. Saya pun tak tahu. Tapi dari saya tengok review, saya baca-baca, saya sembang dengan geng-geng dekat provider, dia kata ya, memang dia memang apa tu, panas. So bila ada sirip ni, dia akan mengurangkan suhu dalam sub tank tu. Lepas tu dia akan mempercepatkan proses memecahkan buih-buih buih-buih dalam sub tank tu ada buih naik. Dia macam mana lah. Saya rasa saya kena buat satu dummy untuk tunjuk. Sebab tadi saya dah sembang-sembang dia orang, okey, kita dah faham, okey. Bila dia dah hentakkan, akan ada buih keluar, kan? Buih keluar. So kita kena pecahkan buih tu secepat mungkin. So bila panas, dia buih tu tak pecah ke apa? Saya pun pening sendiri. Okey. Kawan-kawan pening tak? Pening, memang pening. Okey. So kita tengok sini. Padu ya Bang Fizman. Salam, nak tanya motor WS apa sedap untuk naik diorang berbadan besar. Saya ni seriously Abang Afandi, saya belum ada RT3 untuk nak bagi eksperimen lagi. Saya nak beli pun dah tak mampu nak beli sekarang ni. Betul Pak Su. So dia macam mana nak cakap Pak Su, maksudnya kalau ada yang sudi bagi saya R&D, datanglah. Okay, kita buat bagi nanti. Okay, walaupun bukan. Oh, ni teori Pak Su. Saya ni kurang pandai. Geseran memang generate heat. Okay, betul. Geser memang generate heat. Tapi saya tak terfikir yang geseran tube dekat absorber tu akan menghasilkan heat. Tu yang saya tanya, apa sah yang korang cakap? Bila ada sirip ni, okay, dia boleh mempercepatkan proses cooling. Okey. Oh, dia macam tu. Oh, okey. So, baru faham macam yang Pak Su cakap pun. Walaupun pergerakan angin atas minyak dalam tu memang ada geseran. Okey, betul kan? So, dia macam mana ah? Macam ni kan. Kan? Geseran-geseran dia kan. Geseran dia, so macam mana pun dia akan ada heat walaupun geseran tu tak cepat dan slow-slow ke apa atau apa kan. Okey. So, jom. Kit nanti kita akan cuba untuk tahu lebih lanjut pasal benda-benda ni. Okay, apa yang dia tulis ni, yang saya tahu dia cakap fin yang dekat dia punya box tu kan, okey, yang dekat dia punya sub tank tu, okey, dia punya sub tank tu akan menyebabkan mengurangkan suhu, betul tak, mengurangkan suhu . Okey, so ini yang colour merah. Okey, setiap provender ni, okey, datang dengan dua spring. Okey. Satu spring untuk yang dah siap pasang dekat sini, ya. Yeah. Spring ni adalah spring untuk 100 kilo 100 kilo ke bawah . Okey, ini fin yang saya cakap tu. Sirip-sirip dia. Okey. Dan ini ada lagi satu spring. Okey. Hello Boss Rocky. Okey. Itu dia. Yang ni spring 500 cc 946 63 97. Okey. 63 hingga 97. Okey. Kalau yang satu lagi ni 74 hingga 103. Maksudnya yang ni
spring untuk heavyweight. Okey. Dia punya jarak pun sama saja. Jarak dia sama saja. Tak beza sangatlah. Okey. Lebih kurang sama, ya. So dalam kotak abang akan dapat ni spring extra satu set. Okey, dua set lah. Spring ni, lepas tu kita ada, ada apa dah? Okey, ada spring. Yeah. Kita nampak dulu. Dengan manual apa pun tak ada, semua online registration. Okey, dengan satu tool. Tool untuk buka. Ya. Yeah. Okey, itu dia. Yang ni Forza load rendah. Forza load rendah. Okey. Color merah. Ya, yeah, color merah. Racun jenis apa ni? Cantik Imam. Ya. Yeah. Hello boss. Chia, boss Rocky. Racun jenis apa ah? Datang YSS tu datang. Kita ambil trade in. Mari. Datang. YSS datang terus lincah. Okey. Dan jom. Saya nak buka kotak untuk hitam. Saya pun tak tengok lagi hitam. Tadi ada Abang Zahirat. Ya, okay, Abang Jak dari Keluang datang. Dia buka tengok kotak tu. Okey. Dan kita tengok kotak hitam. Hitam set. Tadi saya busy sebab hari ini kita post out lebih kurang 10 set lah. Okey, saya post out lebih kurang 10 set. Okey, yang ni kali hitam eh. Ni, kali hitam eh. Hitam ke? Okey, BK. Load. Yang ni dia rendah tau. Yang saya buka bagi tengok ni rendah. Trade in 500. Trade in 500. Ni. Okay. YSS G-Spot ada masalah leaking tau. Jangan sampai leaking. Nanti pening. Trade in 500. Okey, yang ni spring hitam. Okey. Spring hitam ah. Spring dia matte color. Bukan shining ah. Matte color. Okey. Keluarkan dulu spring ni. Okey. Selamat datang semua viewer. Kita tengok hitam dan merah. Mana satu pilihan abang-abang semua? Wow! Woo. Steam Ziad! Hitam cantik tau. Itu dia. Hitam. Fuh. Cantik tak? Dia cantik sebab dalam ni, dalam ni ada titanium color tau. Dia macam titanium color. Saya cuba cerahkan sikit kamera saya. Itu dia. So normal. Datang dengan tool. Tool untuk adjust. Okey. Yang ni untuk Forza. Untuk Forza. X-Max ada untuk merah saja, hitam belum sampai. Okey, boleh nampak Series X dia punya laser pun cantik. Cantik ah. Cantik tak? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Harga dia RM1599. RM1599. Cuba komen sikit siapa rasa cantik. Yang mana cantik? Forza putih masuk merah pun cantik, masuk hitam pun cantik. Motor putih masuk apa pun boleh. Okey. Harga RM1599. Abang Imam datang je. Merecik eh. Hitam cantik kan? Barang badu. Hitam cantik. Abang Rocky dua-dua beli hitam kan? Betul tak? Beli hitam semua kan Abang Rocky? Saya pun. Betul tak? Abang Rocky beli apa?
Ah, Abang Rocky beli hitam semua. Abang Rocky dah post lah hari ni. Okay. Cantik lah. Saya pun baru tengok hitam ni. Jakun sikit. Okay. Dia punya set ada number. So senang lah. Left, right. Okay, dekat sini pun ada tulis left, right lah. Cantik tak? Cantik kan? Display set kita. Cun eh? Kan? Cantik? Cantik. Selamat malam, Boss Jack. Okay. Merah cantik. Betul. Merah pun cantik. Hitam pun cantik. Kena datang bawa motor, kita letak fitting. Tengok baru mana cantik. Tapi untuk X-Max, untuk X-Max sekarang ni ada merah saja. Hitam belum sampai lagi. Ada merah original dengan merah lowered. Okay, original 350, lowered 330. Lepas tu untuk Forza yang ni saya letak ni, yang ni lowered 400. Okay, kalau standard 430. Okay, Profender saya rasa cantik lah. Bagi saya cantik-cantik sebab okay, kita tengok combination dia kan. Okay, dia masukkan spring merah shining kan. Okay, lepas ni dia nampak macam sini, dia macam matte-matte. Tapi bila hitam kan, dia masukkan spring matte. Ha, spring ni matte tau. Lepas tu body sini macam color cantik lah, color kelabu ni. Okay. Then body sini nampak shining. Fuh. Ada. Merecik. Okay. Itu dia. Ha. Profender malam ni ya. Kita tunjuk barang baru sampai. Okay. Merah buat abang geram ah, Abang Fizwan. Yes, dua-dua hitam ya. Okay, merah cantik ya, Imam. X-Max hitam bila sampai? X-Max hitam sampai dah ship out. Okay, kalau kita tengok, saya tengok pada... Sekejap, saya belum check lah hari ni. Kalau saya tengok pada shipping system, tracking ni. Okay. X-Max hitam dah load. Maksudnya dah ship out. Okay, dah ship out maksudnya mungkin sampai... Lepas raya lah. Lepas raya Cina. Okay. Lepas raya Cina baru sampai lah ni. Saya rasa tak sempat sampai sebelum raya Cina lah. Sebab masa pre-order saya kan, saya ada janji dengan customer berapa? 5 minggu lah kan. So kita ambil kutip pre-order awal bulan 1. So at least minggu pertama bulan 2 Dia akan sampai. Okay. Harga siap pasang bang. Siap pasang Abang Najib, siap pasang. Ha, mesti cantik, Boss Jack, mesti cantik. Kena tengok depan-depan, datang tengok depan-depan. Harga siap pasang ataupun free post ya. Untuk masa sekarang kita buat free post lagi. Free post ya. Waranti 1 tahun. Waranti 1 tahun. Saya tengok dengan quality build dia kan. Cantik. Padu. Tengok nampak tak dia punya batang. Batang chrome dia ni. Hello Boss AI. NMAX V2 on the way ya. NMAX V2 pun ada, ADV pun ada. Okey, ada juga. Ada. Then dia orang akan keluarkan model yang lebih murah sikit pun ada. Kedai dekat Bukit Indah bang. Kedai dekat Bukit Indah. So, ada orang tanya nak tukar spring macam mana? Okey, tukar spring tak susah. Okey, yang ni kita longgarkan. Sini. Okay, kita longgarkan. Okay, dia bagi tool eh. Kita longgarkan sini. Lepas tu pusing naik atas habis. Okay, pusing lah. Longgarkan. Tapi sebelum kita nak longgarkan, kita kena tahulah berapa dia punya setting dekat sini. Okay, jangan silap pula nanti pasang balik. Pasang balik tak kena. Okay, kena tahu dia punya jarak. Okay, kita longgarkan. Okay, kita longgarkan kan. Okay, ni dah longgar. Betul. Then ini je. Dia punya getah, ada getah kat sini.
Tolak getah naik dulu. Okey, dia ada getah. Okey, tadi kita dah longgarkan sini. Okey, longgarkan sini. Lepas tu ada getah, dia ada getah. Getah, kita dah naikkan getah. Tak cukup, kena naik lagi. Okey, naikkan getah ni habis. Okey, tak susah. Okey, nampak kan? Nampak tak? Tu ada getah ni. Ha, kita dah naikkan getah tu. Tolak je. Okey. Jap, dia kena longgarkan lagi. Longgarkan habis. Okey. Dah, saya buka. Ada getah sini. Okey. Dah, settle. Nak tukar spring pun tak susah. Tak perlu tool. Okey. Tukar spring ke spring yang lebih keras pun boleh. Okey, nak tukar ke color merah pun boleh, tapi saya tak boleh tukar, nanti jadi isu dengan service center. Okey, so itu dia cara-cara kita nak buka tukar spring pun tak susah. Ha, pakai tool sendiri saja, tak perlu special tool apa, dan kita boleh tengok dia punya tube besar tak? Kan? Batang krom dia besar ni. Okey. So itulah review untuk Profender hari ini. Ya. Yeah. So kawan-kawan yang berminat untuk X-Max, kita ada ready stock color color merah. Forza kita ada ready stock untuk color merah dan hitam. Lowered dan standard. Semua datang stock eh. X-Max boleh masuk. X-Max ada bang. X-Max ada. X-Max punya pun ada. X-Max ada, ada stock color merah. Color merah 1599. Okey. 1599 saja. Itu dia review Profender untuk hari ini. Bukan review lah, kita unboxing bagi kawan-kawan tengok lah. Okey, cara tukar spring senang-senang je. So bila nak masuk balik, masuk balik, okey, sini. Okey. Masuk sini. Dan ni dah masuk. Okey, perkara yang paling penting kena tahu. Okey, sebelum kita nak masukkan, masa kita masukkan okey, tapi kita sudah masukkan ni, pusing dia, cara pusing dia. Okey. Tekan dia. Okey. Okey. Nampak kan kat sini ada ruang ni. Pastikan benda ni okey. Sini ya. Yeah. Sini tak langgar, tak sama dengan lubang ni. Okey. Benda yang penghujung ni tak sama dengan ni. Kalau macam ni okey. Ya. Yeah? Okey ya. Yeah? Pusing. Larikan dia. Okey. Tuah.
Tak susah kan? Pasang balik spring. Dah siap. Okay. So, selain Pro Fender hari ni ya. Selain Pro Fender, saya juga ada proudly present satu lagi produk baru yang saya baru saja dapat. Okay. Buang dulu kat belakang. Okay, cantik tak? Cantik kan? Saya baru dapat satu lagi produk. Latest produk kan? Okay. Ini dia. Nestor. Okay. Nestor. Sebelum ni kita duk jual yang kotak merah. Kotak merah eh. Nestor. Ha, ini dia. Sebelum ni saya duk jual yang ni. Okay. Sebelum ni saya duk jual yang ni. Kotak merah. Okay, kotak merah ni. Okay, kotak merah ni Mew Spec. So, dia collaboration dengan Project Mew lah. Yang ni mahal sikit, RM139. Okay. Tak mahal sikit lah, mahal banyak lah. RM139. Okay, dia punya kualiti yang ni memang bagus lah. Bagus, banyak customer dah pakai. Cakap lebih tahan, lebih bagus dari original. Okay, dia color merah. Dan kita ada baru, baru sampai saja. Yang ni murah. Yang ni RM49 saja untuk Nissin 4-Pot. Yeah, untuk Nissin 4-Pot. Selamat datang Abang Roslan, Abang Rosmadi, Abang Zian dan Abang Fiz ya, Sultan Pasir Gudang. Okay, selamat datang ke Sayang Zing. Okay. Yang ni harga dia RM49 saja. Murah. Murah sangat-sangat. Okay, ini dia Nestor. Sama, pad. Okay. Kan, Nestor. Tapi, quality pad sama lah. Okay, saya nak ambil pad original. Okay. Ini dia pad original. Okay. Ini pad original lah. Original Honda. Boleh tengok dia punya kualiti. Lebih kasar. Confirm brake lebih bagus. Okay. Ada 3 material kat sini. Saya tak pasti material dia apa, tapi 3 harga. RM49 Nestor hitam. RM139 Nestor merah dan original. RM80. Itu dia. Kita ada excuse me, kita ada comparison kat sini. Saya tak pandai sangat pasal material-material ni sebab saya banyak kepada penggunaan. Saya tak baca banyak, saya guna. Bila saya guna, saya tahu mana yang braking dia lebih padu semua ni kan. Yang Nestor ni memang confirm padu dah. Okay. Ya, Nissin original saya pun ada jual, tapi banyak customer tak request lah sekarang. Okey, tak pastilah kenapa. Sebab saya tak pakai pump ni. Ya. Ye, yeah, Abang Said. Abang Said dia brake pad untuk Nissin. Ya bang. Yang baru ni. Nestor hitam RM49 je. Okey. Kualiti saya rasa lebih tahan dan lebih padu dari original lah. Dari apa yang kita tengok dia punya material ni ya, yeah, dari Nestor. Okey. Tiga-tiga ni semua saya ada jual. Okey, saya ada jual semua. Ya, siapa yang berminat boleh Roger. Number yang tertera. Okey.
Jom. Next product yang baru sampai juga. Ha, ini kita more kepada new product lah. Okay. Adalah 44 Factory Fork Kit Upgrade. Ha. Fork Kit. Fork bukan fork apalah. Yang ni fork spring lah. Okay, untuk lowered version. Okay, ada dah ada untuk NVX. Okay, lowered. Lowered. Tak perlu potong apa tu. Kita tukar spring kat dalam. Okay. Yang ni untuk NMAX. Ini Forza. Okay. Forza pun ada. Okay. Forza. Ya, yeah, merah, merah. Dia bukan sintered, bang. Bukan sintered. Dia dia tak sintered. Dia semi. Semi sintered. Dia tak makan disc. Bukan sintered. Sintered dia kuat sangat kot. Keras sangat kot. Untuk daily use kan. Dan ni NMAX. Load untuk NMAX. Ada ya. Ha, lowering kit. Ha, XMAX pun ada. XMAX. Ini XMAX. 44 Factory. Ha, ini dia. Okay. Untuk rendang kan tanpa suruh potong meter. Dia datang set dengan spring semua lah. Complete set. Macam ni. Okay. Ha, ni pun baru sampai. Pak yang baru saja sampai. Dan kita nak buat offer untuk malam ni. Kalau siapa yang yang masih lagi berminat dengan dengan satu barang yang jarang-jarang sekali muncul. Okay. Banyak yang nak upgrade 300 kan? Betul tak? Nak upgrade 300. Lepas tu cari cam 300. Betul? Okay. Saya ada cam 300 second. Okay, ini dia. Haa, cam 300 second. Ada tak? Ada player tak? Cam 300 second. Okay. Cam 300 second. Fork kit, fork kit ada banyak jenis bang. Fork kit untuk XMAX. Okay. Yang ni fork spring. Yang saya tunjuk tadi ni fork spring. Fork spring ni untuk lowered bang. Okay. So untuk lowered. So bila kita masuk benda ni. Okay. Benda ni dia kita masuk. Kita masuk kat dalam sini. Kita duduk sini. So dia lowered. Okay. Jadi dia lowered. Dia jadi rendah. Okay. Fork kit untuk XMAX yang saya ada on hand, okay, adalah yang ini 44 Factory Tesla Valve. Okay, Tesla Valve ni function dia dekat, masuk dekat sini. Okay, masuk dekat sini. Masuk dekat sini, lepas tu spring kat atas. Okay, tak tukar apa, hanya tambah barang. Yang ni RM199. Okay, kemudian saya ada lagi satu fork kit racing. Racing kit. Racing kit maksudnya kita tukar seketul ni. Okey. Yang ni ada dekat dalam kan? Betul. So satu yang ni bila kita buka terus, kita ganti dengan yang ni. Okey. Yang ni untuk XMAX RM499 siap pasang. Ah, yang ni mahal sikit. Tapi garanti padu bang. Yang pakai brand Soho semua dah banyak orang tukar ke benda ni. Eh, settle. Ah, corner mesin kat depan ni. Belakang pakai Olin Solihin tak ori pun pakai fork kit depan ni yang ni cun. Ha, okey. So itu saya, apa yang fork kit yang saya ada lah. Kalau abang share nak tahu lebih lanjut, boleh roger saya. Barang abang belum post kot. Esok post. Okey. Ha, kalau nak lower, kena tukar spring ni. Tukar spring. Tukar dua spring ni. Dah boleh lower. Ya. Yeah. Pelbagai harga lah, tak mahal sangat lah. Mampu milik. Okay. Spring ni baru RM199. Yeah. Yang ni RM199, yang ni RM499. Terpulang lah tengok. Abang suka jenis mana, boleh sembang dengan saya. Nanti saya akan cuba recommend lah apa yang patut. Okay, sebab kadang-kadang kita tak perlu pun sesuatu tu, tapi kita beli lebih dari apa yang kita perlu. Betul tak? Okay, cam 300. Cam ni cam original Moto 300cc. Ya. Yeah.
ada pelbagai pelbagai condition lah, tapi major camp ni semua cantik-cantik lagi. Okay, ya, yeah, ini dia camp macam ni. Macam ni je camp dia. So boleh pasang ke camp ni? Boleh. Boleh pasang? Boleh. Tapi kena pasang balik decom lah. Decom pin, dia punya bearing, kan? Dia punya lock kat sini, semua kena pasang balik lah. Pasang balik pakai pakai yang 250 balik. Ni dia cam 300 second. Murah-murah. Okay, RM100 sahaja. Function sama dengan cam 300 baru. Just kita kena buka balik. Kedai-kedai yang buat engine tu tahulah cara-cara nak buka balik semua ni, kan? Betul tak? Okay, so ini antara satu lagi produk yang saya nak proudly present ya untuk hari ini. Camori 300. RM100 sahaja. Siapa-siapa yang nak buat upgrade 300 tu, bolehlah beli cam ni. Pakai balik cam 250 yang pakai pin dia semua tu. Ya? Okey ya? So, siapa berminat boleh lodge Abang Sayan. So, malam ni kita dah live lebih kurang 38 minit. Untuk malam ni kita okey dulu. Okay, kita cukup dulu live untuk malam ni. So, saya dah tunjuk beberapa produk yang kita baru sampai, iaitu Profender, kan? Profender. Lepas tu brake pad nester yang baru sampai saja. Then Forkit, okay, Forkit, pelbagai jenis Forkit. Okay, ini dia, ya. Yeah. Dan ada lagi lah 2-3 barang yang saya tak sempat nak update. Head 300 pun ada stok, baru sampai juga head 300. Manifold, manifold pun sampai. Manifold mungkin last batch yang saya buat sebab tak boleh nak cover dia punya ni sangat mahal sangat dia punya. Dia punya cost, cost ah, cost naik, cost naik. Okay, so terima kasih pada viewer yang tolong share live saya hari ini. Terima kasih semua kawan-kawan semua, yeah. Okay, sentiasa support saya ni. Okay, we try to improve every day. Then saya punya workshop pun dah siap. Okay, showroom pun sikit lagi kutip-kutip dah. Okay, settle. Workshop kita baru saja buat lantai baru, okay, untuk keselesaan customer semua. Then untuk tayar kita baru saja dapatkan balancing tayar, okay, dah settle semua dan dah boleh buat balancing, okay, dah ajar budak-budak buat balancing semua. Engine oil pun kita apa ada masuk lagi 2-3 brand untuk penuhkan, bagi nampak semua minyak skuter di tanah air ni ada dekat Scienting. Okay, untuk sekarang kita dah ada iPhone, Motorec, Rock Oil, Shell, Castrol, Esrimo, apa lagi ya? Sampai saya pun lupa. Total. Okay, tengok kita akan cuba untuk masukkan semua jenis minyak skuter lah. Sikit-sikit lah, jual banyak brand tapi slow-slow jalan, ya. Yeah. So untuk malam ni, terima kasih kepada viewer yang datang menjenguk saya. Okay, stay high. Kita jumpa lagi besok. Kalau saya sempat free, saya malas nak kutip, mungkin saya buat live lagi besok pagi untuk viewer-viewer pagi. Okay, yeah. So untuk malam ni, terima kasih dan selamat malam. Bye-bye.